Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Meski berstatus artis papan atas, penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dikenal jarang nongkrong dengan teman-teman artis. Ia juga diketahui jarang mengikuti tren terkini yang digeluti para kolega selebritas dan lebih senang berkumpul dengan keluarga. Namun baru-baru ini, Ayu Ting Ting terekam menjajal olahraga yang jadi kegemaran sejumlah artis di Indonesia. Ya, ibu dari Bilqis Humairah Razak itu terekam mencoba olahraga golf. Golf diketahui sudah lama digeluti sejumlah artis beken seperti Luna Maya, Gading Martin, Ayu Dewi, Anya Geraldine hingga Nagita Slavina. Namun bukan jadi ajang nongkrong dengan rekanan artis, Ayu Ting Ting mengajak sang ibu, Umi Kalsum dan adiknya, Siva menjajal driving range. Momen ini tampak melalui unggahan akun Instagram Umi Kalsum sang ibu, @momaitingting92, Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024. Bersama Siva sang adik, Ayu terlihat asik bermain golf dengan gayanya yang menawan. Alhamdulillah semangat Jumat pagi penuh barokah amin ya robbal alamin. Sehat-sehat selalu anak ibu, panjang umur selalu dalam lindungan Allah amin. Dijauhkan dari orang-orang zolim, jiwa kalian sehat selalu semangat nak, tulis Umi Kalsum. Terlihat Ayu tampil anggun menggunakan setelan kaos dan rok mini putih yang senada. Sementara Umi Kalsum dan Siva kompak mengenakan celana panjang. Tak ketinggalan, stick golf yang ditaksir bernilai jutaan rupiah yang dipegang Ayu dan Siva sang adik. Golf memang dikenal sebagai salah satu olahraga yang memerlukan biaya tak sedikit. Melansir Kompas.com, kisaran biaya bermain golf tergambar ketika mengikuti farm trip The Ambassador dan Diplomatic Tour yang diikuti diplomat dari berbagai negara di Bintan Lagoon Golf Club, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu. Salah seorang instruktur golf Yudiono memberikan gambarannya biaya yang harus disiapkan bagi seseorang yang baru pertama kali main golf dan belum memiliki perlengkapan. Olahraga golf memang mahal, karena olahraga ini adalah olahraga yang elegan, kata Yudiono dikutip dari Kompas.com. Di lain sisi, penyanyi dangdut Ayu Ting Ting memberi klarifikasi soal kabar dirinya tidak mau punya pasangan yang penghasilannya di bawah UMR. Dia mengatakan gosip tersebut muncul akibat komentar netizen setelah dirinya berbincang dalam podcast Maya Estianti. Dalam podcast tersebut, Ayu Ting Ting mengaku hanya menyatakan sebuah harapan bukan berarti menolak. Aku berharap yang setara, kata Ayu Ting Ting saat jadi bintang tamu di podcast Maya Estianti, Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2024. Perempuan berusia 32 tahun itu mengungkap alasan ingin memiliki pasangan yang setara secara penghasilan. Ayu Ting Ting tidak mau ada masalah ekonomi di kemudian hari ketika sudah hidup bersama. Aku enggak mau ada konflik yang aneh-aneh, jelas mantan tunangan Letu Infanteri Muhammad Fardana itu. Selama ini, Ayu Ting Ting tidak mementingkan urusan pekerjaan atau kekayaan seseorang dalam mencari pasangan. Dia bahkan tidak pernah menanyakan penghasilan pria yang mendekatinya. Mungkin karena aku belum di tahap, sudah mau nikah orang ya saling blak-blakan, imbu Ayu Ting Ting. Kabar selanjutnya, nama laman TikTok AA Drawing belakangan ini viral lantaran kerap menggambar wajah para influencer hingga artis Indonesia. Hasil gambarnya mencuri perhatian karena memiliki ciri khas yang lucu dan menghibur netizen. Punya ciri khas gambar yang berbeda dari lainnya, banyak netizen yang kemudian menantang AA Drawing untuk menggambar mereka lewat video yang diunggah. Tak terkecuali datang dari kalangan artis, salah satunya Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting menantang AA Drawing untuk menggambarnya lewat video yang ia unggah. Tantangan itu disambut baik oleh AA Drawing yang kemudian menggambar Ayu Ting Ting dan juga Bilqis. Hasil karyanya itu kini sudah ditonton lebih dari 20 juta kali. Dalam unggahan TikTok @AADrawingFunny, kreator konten tersebut menggambar Ayu sesuai pose yang ditantangkan. Ciri khasnya yaitu warna kuning untuk menggambar warna kulit.
Coretan pensilnya disulap menjadi karya seni yang unik. Meski hasilnya terkesan asal-asalan, namun ekspresi wajah sangat mirip dengan aslinya. Berikut ini potret Ayu Ting Ting dan Bilqis digambar oleh AA Drawing, dirangkum liputan6.com dari TikTok @AADrawingFunny, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. AA Drawing menerima tantangan dari Ayu Ting Ting dengan menggambar beberapa posenya lewat video yang diunggah. Punya ciri khas kulit diwarnai kuning, hasil karya berupa karikatur ini ditampilkan secara nyentrik dan mengundang tawa. Meski hasil karyanya tergolong nyeleneh, namun setiap ekspresi mampu digambarkan dengan baik. Bilqis yang ikut nimbrung di dalam video pun ikut menantang AA Drawing. Meski terkesan asal-asalan, tetapi hasilnya justru tampak sangat mirip dengan aslinya. Meski baru mulai mengunggah konten menggambar sejak tanggal 9 Agustus tahun 2024, namun views setiap video yang diunggah AA Drawing bisa mencapai puluhan juta. Ayu dan Bilqis juga menantang untuk digambar berdua. Hasilnya pun bikin netizen ikut terhibur.